Saudara, jika Anda masih bingung menentukan destinasi wisata untuk keluarga, wisata petik stroberi di Kota Wisata Batu ini patut Anda coba. Di kebun stroberi ini, Anda bisa memetik langsung buah stroberi dari pohonnya dan bisa langsung mencicipi manisnya stroberi dan sejuknya udara Kota Batu. Inilah wisata lumbung stroberi yang berada di Desa Pandan Rejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Begitu memasuki tempat ini, mata Anda akan langsung disuguhi hijaunya hamparan pohon stroberi. Setelah membeli tiket, pengunjung akan diantar oleh pengelola menuju kebun stroberi seluas 2,3 hektar. Untuk jenis stroberi di kebun ini adalah jenis mencir yang mudah dibudidayakan di Kota Batu serta memiliki rasa yang manis. Sebelum memetik stroberi, pengelola akan memberikan tata cara memilih dan memetik stroberi. Hal ini dilakukan agar pengunjung bisa memetik stroberi dengan benar, karena jika sembarangan memetik, maka buah stroberi akan mudah busuk. Rian, pengelola lumbung stroberi, menjelaskan dalam sehari tak kurang dari 100 pengunjung yang berwisata ke lumbung stroberi ini. Bahkan jumlah tersebut bisa meningkat 50% di akhir pekan dan musim liburan. Biasanya kalau untuk pengunjung kita menjelaskan bagaimana cara pemotongannya yang benar supaya nanti tidak merugikan pohonnya, terus juga tidak merugikan buah yang waktu dikemas, terus juga kita mengedukasi bagaimana cara pemilihan buahnya yang baik dan benar. Kalau biasanya kita edukasinya itu kalau untuk segi buah itu biasanya kita sarankan carinya yang benar-benar merahnya merata. Merahnya buah stroberi yang tersembunyi di antara dedaunan dan sejuknya udara Kota Batu menjadi daya tarik bagi pengunjung. Menurut pengunjung, wisata petik stroberi ini sangat cocok untuk anak-anak. Karena dari sinilah anak-anak bisa mengenal dan melihat langsung buah stroberi yang biasanya hanya dibeli di pasar atau toko. Tak heran jika pengunjung wisata petik stroberi ini tak hanya dari warga Malang dan Kota Batu, namun juga banyak wisatawan dari luar kota. Nah, ini sih, dia bisa main di alam gitu kan, bisa metik langsung, dia seru ngambil buahnya langsung dari pohonnya gitu, bisa nyoba juga, itu sih serunya. Jadi tahu kayak pohonnya stroberi itu seperti ini gitu, nggak cuma beli aja di toko. Anak-anak kan sekarang mainnya jejet terus tuh, sekali-kali kita ajak ke alam gitu. Stroberi yang telah dipetik akan ditimbang. Untuk 1 ons buah stroberi segar ini dihargai Rp6.000. Untuk tiket masuk untuk satu pengunjung seharga Rp25.000 dan Anda juga akan mendapatkan gratis 1 gelas jus stroberi. Nah, jika Anda ingin mencoba keseruan wisata petik stroberi ini, tak ada salahnya Anda memasukkan lumbung stroberi ke dalam daftar kunjungan wisata Anda. Dedik Prasetyo, Kompas TV Batu, Jawa Timur.